أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا أقول البدع بيننا وبينكم. قال الشيخ عبد العزيز آل الرشيد رحمه الله تعالى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في مجموع الفتاوى yang ketujuh muka surat 241 والتحقيق. Kepastiannya adalah tentang masalah apa ini, bantahan kepada orang-orang murjiah masalah mukmin yang berbuat maksiat, dan juga bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah dan Khawarij. An yuqal, kepastiannya adalah kita katakan tentang orang tadi, innahu mu'minun naqisul iman, dia adalah mukmin yang imannya kurang. Mu'minun bi imanih fasiqun bi kabiratih, dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik dengan dosa-dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlak, dia tidak diberi nama keislaman, nama keimanan yang mutlak, yaitu apa, iman yang sempurna. Fa innal kitaba wa sunnah nafaya anhu alismal mutlak, karena Al-Qur'an dan As-Sunnah telah meniadakan dari orang ini nama keimanan yang mutlak. Wasmul iman yatanawaluhu fi ma amarallahu bihi wa rasuluh, sementara nama iman yaitu istilah keimanan ini mencakup apa saja, dicakupi oleh apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa menjalankan ketaatan-ketaatan di dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, maka dia akan meraih nama iman. Cuma kalau tidak sempurna amalannya, maka nama iman tadi juga tidak sempurna. Li'anna dhalika ijabun alaihi wa tahrimun alaihi, karena apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya datangkan adalah berupa kewajiban dan keharaman-keharaman, kewajiban untuk dijalankan, keharaman untuk ditinggalkan. Wa huwa lazimun lah, dan ini adalah sesuatu yang akan selalu menempel di dalam keimanan. Isinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Kama yaltazimu ghairah, sebagaimana itu juga menempel kepada istilah-istilah yang lain. Istilah albar, orang yang berbakti. Siapa yang berbakti itu? Orang yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Demikian pula istilah muttaqi, orang yang bertakwa, yaitu yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan dan seterusnya. Wa innamal kalamu fil madhil mutlak, adapun pembahasan kita ini adalah dalam pujian yang mutlak, yaitu apa? Mukmin yang sempurna, maka dia harus menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Itu baru apa? Imannya sempurna. Tayyib qauluhu wa la yuslabu mutlaqal ism, dan tidak dihilangkan darinya kemutlakan keimanan, masih boleh mendapatkan nama iman, cuma apa, ada tambahan-tambahan. Kama taqaddama itlaqul iman fi al-ayatil fil ayati alaih, sebagaimana di dalam ayat-ayat sebelumnya itu, di dalam ayat-ayat tersebut ada apa, penggunaan istilah iman untuk mereka walaupun mereka punya maksiat. Wa kadzalika rasuluh, seperti itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayutliqu alaihil iman muqayyadan kama taqaddam, beliau juga memberikan istilah iman untuk orang yang berbuat maksiat, tetapi iman dalam keadaan terikat, iman yang ada tambahan ini tambahan itunya sebagaimana telah berlalu. Fayuqal mu'minun bi imani fasiqun bi kabiratih, dikatakan dia mukmin dengan keimanannya dan dia fasik dengan dosa-dosa besarnya, dengan dosa besar dia. Wa yuqal mu'minun naqisul iman, dikatakan dia adalah mukmin yang keimanannya kurang. Wa ala hadza yadullul kitabu wa sunnatu wa ijma'u salafil ummah, dan kepada pembahasan seperti inilah dan kesimpulan inilah apa itu penunjukan Al-Qur'an, As-Sunnah dan kesepakatan salaf dari umat ini. Khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeza dengan ucapan orang khawarij dan mu'tazilah. Amma ma ja'a fi ba'dil ahadits min nafyil imani an ba'dil usah, adapun berita-berita yang datang di sebagian hadis, ya Rasulullah, yang berisi apa itu ditiadakannya keimanan dari sebagian pelaku maksiat, fal muradu bihi nafyul imanil mutlaq, yang dimaksudkan adalah yaitu peniadaan iman yang sempurna. La mutlaqul iman, la ya
la mutlaqil iman, bukan asal keimanan kama taqaddam. Qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah fi kitabil iman, yaitu yang pertama muka surat 27. Al iman idza utliqa fi kalamillahi wa rasulihi yatanawalu fi'lal wajibat wa tarkal muharramat. Keimanan apabila disebutkan di dalam kalamullah dan sabda rasulnya, maka dia mencakupi seluruh apa itu pengerjaan kewajiban-kewajiban dan yaitu meninggalkan keharaman-keharaman. Wa man nafallahu wa rasuluhu anhul iman, barang siapa yang mana Allah dan rasulnya meniadakan keimanan dari dirinya, fala budda ayyakuna taraka wajiban au fa'ala muharrama, maka pasti dikarenakan apa, dia meninggalkan suatu kewajiban atau mengerjakan suatu keharaman. Fala yadkhulu fil ismi alladhi yastahiqu ahluhu al wa'da dunal wa'id, intaha. Maka dia tidak masuk ke dalam istilah, yaitu istilah iman yang sempurna, yang mana pemiliknya itu berhak untuk mendapatkan janji, tidak mendapatkan ancaman, yaitu yang sempurna. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Bada'ul Fawaid yang keempat muka surat 821. Al-imanul mutlak la yutlaku illa alal kamil al-kamal al-ma'murabih. Keimanan yang mutlak, keimanan yang sempurna itu tidak diberikan kecuali kepada orang yang sempurna. Kepada apa? Kepada orang yang sempurna imannya, yang apa itu sempurna di dalam kesempurnaan yang diperintahkan. Wa mutlaqul iman yutlaku alal kamil wan naqis. Sementara kemutlakan iman, yaitu asal iman, ini diberikan kepada apa, yang sempurna dan yang tidak sempurna. Dua-duanya memiliki apa, asal iman. Walihada nafal iman al mutlaqa anizani. Oleh karena itulah Rasulullah SAW meniadakan keimanan yang sempurna dari apa, orang yang berzina, wasyaribil khamar, wasariq, peminum khamar dan pencuri. Walam yanfi anhu mutlaqal iman, dan Rasulullah SAW tidak meniadakan dari dia asal keimanan. Li'alla yadkhula fi qawlihi wallahu waliyul mu'minin, agar tidak masuk di dalam firman Allah Ta'ala, dan Allah adalah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Jelas apa, orang yang mencuri, yang berzina, yang minum khamar, dia masih di bawah apa, perlindungan Allah, di bawah pengaturan Allah Ta'ala untuk orang-orang yang beriman. Cuma apa, pengaturan yang sempurna itu untuk orang yang imannya sempurna. Perlindungan yang sempurna adalah untuk orang yang imannya sempurna. Kalau imannya kurang, maka kadar perlindungannya juga kurang, dan seterusnya. Wala fi qawlihi qad aflahal mu'minun, dan tidak masuk di dalam ayat ini juga, agar tidak masuk di dalam ayat ini, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Berarti apa? Kalau dia itu punya maksiat-maksiat, dia punya keberuntungan, tetapi apa? Keberuntungannya tidak sempurna. Yang imannya sempurna, dia beruntung secara sempurna, derajatnya sangat tinggi di surga dan tidak pernah disentuh api neraka. Tapi yang imannya kurang, maka kadarnya pun jadi kurang. Boleh jadi dia dicuci dulu dalam neraka, dan kalau masuk ke surga, dan memang insya Allah suatu saat akan masuk surga, tapi apa? Tapi derajatnya tidak seperti orang yang imannya sempurna. Tetap sisi keberuntungan masih ada. Wala fi qawlihi, dan agar tidak pula masuk di dalam sabda Rasulullah SAW, firman Allah Ta'ala, innamal mu'minun alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, hati mereka menjadi ketakutan, menjadi gentar. Ini adalah mukmin yang sempurna. Al-ayah. Wa yadkhulu fi qawlihi, tetapi orang yang imannya sempurna, orang yang imannya tidak sempurna tadi, dia masuk di dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka kafarah untuk membunuh dengan tidak sengaja adalah apa? Memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Berarti masuk di dalamnya adalah walaupun dia punya maksiat, boleh dia masuk di dalam syarat ini. Wa fi qawlihi, juga dalam firman Allah Ta'ala, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu, dan apabila ada dua kelompok mukminin yang berperang, bukan maksudnya adalah iman sempurna, tapi apa, mukmin secara umum ada yang keimanannya berkurang, tapi apa, masuk di sini.
Walihada kana qauluhu, oleh karena itulah maka sabda firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Badui mengatakan kami telah beriman. Katakan kepada mereka, kalian belum beriman, tapi katakanlah, yaitu apa, kami telah masuk Islam. Baik, menunjukkan apa, keimanan yang sempurna belum, tapi apa, mereka sudah masuk Islam. Nafyan lil imanil mutlak, meniadakan keimanan yang sempurna. La limutlatil iman, bukan meniadakan asal iman. Kenapa? Orang yang sudah bersyahadat dia punya asal iman. Liwujuhin saqaha, berdasarkan apa? Sebab-sebab dari beberapa sudut pandang yang telah disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sampai apa? Akhir dari surat tersebut. Fal imanul mutlaq yamna udkhulan nar. Iman yang sempurna itu menghalangi untuk orang itu masuk ke dalam neraka. Wa mutlaqul iman yamna ulkhulud fiha. Sementara asal keimanan itu menghalangi kekalnya seseorang di dalam neraka. Fa idza qil al fasik mukmin, apabila dikatakan orang fasik adalah mukmin, fahuwa ala hadza tafsil, maksudnya adalah seperti yang diperinci di sini. Iya, dia mukmin tapi apa, memiliki dosa-dosa besar, mukmin yang imannya kurang dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.